Selamat datang di Care Sport, berulah deretan pemain top voli putri dunia yang hijrah ke Proliga 2024. Siapakah saja mereka? Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih. Berikutlah daftar pemain asing Proliga 2024, dimulai dari tim Bandung BJB Tanda Mata, Jovana Brakosevic, cewek kelahiran 5 Maret 88, saat ini berusia 36 tahun, tinggi badan 196 cm, berposisi sebagai outside hitter, adalah mantan anggota timnas voli Serbia yang memenangkan medali perak di Olimpiade Musim Panas 2016. Sebelum pindah ke BJB Tanda Mata, Jovana bermain di Beşiktaş Liga Turki. Pemain asing kedua dari klub Bandung BJB Tanda Mata ada Hana Daviskiva, kelahiran Belarusia 8 Agustus 2000, saat ini berusia 24 tahun dengan tinggi 188 cm, posisi outside hitter. Namanya cukup diperhitungkan di Liga Voli Putri Italia atau Serie A. Musim ini bergabung dengan BJB Tanda Mata Bandung yang sebelumnya berseragam di Volleyball Bergamo 91 klub Serie A Italia. Tim kedua ada Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan pemain asing Polina Rahimova. Opposite asal Azerbaijan tidak asing lagi bagi pecinta voli Asia. Pasalnya pemain dengan tinggi badan 198 cm pernah berlaga di Korea, Jepang, dan juga Vietnam. Sebelum ke Indonesia, Polina bermain di klub Liga Turki. Pemain asing kedua dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia ada Bogdana Anisova. Ini merupakan musim kedua Bogdana Anisova berseragam Gresik Petrokimia. Musim lalu Bogdana berhasil membawa Gresik finish di peringkat ketiga dan Bogdana berhasil meraih penghargaan sebagai striker terbaik di Proliga 2023. Tim selanjutnya ada Jakarta B dengan pemain asing Kenia Charchases, kelahiran Kuba 22 Januari 86, saat ini berusia 38 tahun, tinggi badan 189 cm, posisi outside hitter. Kenia Charchases adalah mantan pemain timnas voli Kuba yang berkompetisi di Olimpiade Musim Panas 2008 dan berhasil posisi keempat bersama tim Kuba di turnamen Olimpiade. Sebelum berseragam Jakarta Bin, Kenia bermain di Panathinaikos Liga Voli Yunani. Pemain asing kedua dari Jakarta Bin ada Kaswana William, kelahiran Amerika 12 Januari 99, saat ini berusia 25 tahun dengan tinggi 186 cm, posisi outside hitter. Kaswana William merupakan pemain asing kedua yang didatangkan Jakarta Bin yang akan menjadi tandem dari Megatron Megawati Hangestri. Tim selanjutnya ada Jakarta Electric PLN dengan pemain asingnya Indri Sorokate, kelahiran 2 Juli 88, usia 35 tahun, tinggi badan 183 cm, posisi outside hitter. Adalah pemain bola voli Italia, kelahiran Lithuania. Dia pernah berkompetisi bersama timnas voli putri Italia di Olimpiade Musim Panas 2020. Sebelum pindah ke Jakarta Electric PLN, Indri bermain di klub Italia Union Voli Ponirello. Pemain asing kedua dari Jakarta Electric PLN ada Katrina Sitkova, kelahiran 28 September 89, saat ini berusia 33 tahun, tinggi 187 cm, posisi opposite. Ini adalah musim kedua Katrina memperkuat Jakarta Electric PLN sebagai opposite dengan nomor punggung 11. Meskipun Jakarta Electric PLN tak menjadi juara di putaran 1 dan bahkan berada di dasar klasemen, tetapi atlet voli cantik Katrina Sitkova mencatatkan namanya sebagai peraih top skor Proliga 2023. Tim selanjutnya ada tim debutan Proliga 2024, ada Jakarta Livin Mandiri dengan pemain asing asal Cina Liu Yanhan, kelahiran 19 Januari 93, saat ini berusia 31 tahun dengan tinggi 188 cm, posisi outside hitter. Liu Yanhan merupakan bagian skuad timnas Cina yang berhasil merebut kejuaraan dunia 2015 dan 2019 serta Asian Cup 2014 dan 2018. Liu Yanhan pernah menyabet gelar Best Outside Hitter di ajang VNL 2019. Pemain asing kedua dari Jakarta Levin Mandiri adalah Kartaloe dari Amerika, kelahiran 2 Februari 93, saat ini berusia 31 tahun, tinggi 194 cm, posisi opposite. Deretan prestasi Kartaloe adalah juara VNL 2019, juara Pan American Cup 2019, runner-up VIVB Volleyball World 2019, juara Italian Serie A dan Italian Super Cup bersama Imoco Volley Cognigliano.
tim selanjutnya ada Jakarta Pertamina Enduro dengan pemain asing Giovanna Milana, kelahiran 13 Juni 98 atau saat ini berusia 25 tahun, tinggi 188 cm, posisi OC Titer. Giovanna Milana merupakan atlet voli putri asal Amerika Serikat yang merupakan mantan rekan satu tim Megawati Hangestri Pratiwi untuk tim Red Spark di Liga Voli Korea 2023 dengan prestasi membawa Red Spark berhasil lolos playoff pertama dalam 7 tahun. Pemain asing kedua dari Jakarta Pertamina Enduro ada Polina Semanova, kelahiran 21 Januari 2001 atau saat ini berusia 23 tahun, tinggi 183 cm, posisi outside hitter. Polina Semanova adalah pemain timnas voli putri Rusia yang membawa timnas voli putri Rusia berhasil menjadi juara World Championship U20. Sebelum berlabuh di Jakarta, Polina bermain di Liga Turki yaitu klub Galatasaray. Tim selanjutnya ada Jakarta Popsivo Polwan dengan pemain asing Madison Rizal, kelahiran Amerika 20 April 93, saat ini berusia 30 tahun, tinggi 183 cm, posisi outside hitter. Madison pernah bermain di Korea Selatan bergabung dengan IBK Altos dan berhasil membawa IBK Altos menjadi juara V-League tahun 2017. Pemain selanjutnya dari Jakarta Popsivo Polwan ada Irina Voronkova, kelahiran 20 Oktober 95, saat ini berusia 29 tahun, tinggi 190 cm, posisi outside hitter. Irina Voronkova pernah menjadi bagian skuad timnas Rusia yang berhasil medali perunggu kejuaraan dunia 2019. Itu adalah daftar pemain asing voli putri yang akan berlaga di Proliga 2024. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charisport. Terima kasih.